lagunya. Kau bidadari. Kau aku bidadari, jatuh dari surga tepat di hatimu. Bidadari kayak asem. Tapi kan sekarang lagi jadi pasangan aku, Kolga. Ya ini peran aku kan disuruh pakai baju begini. Iya, tapi kok. Aja, kayak, namanya juga aktor. Penonton! Tapi saya seneng banget, Kolga emang sekarang udah sehat. Aku seneng, segar liatnya. Segar liat gue, emang gue buah kaleng. Dengar. Kamu mulai sekarang harus jaga kesehatan. Makannya harus yang benar. Gak boleh goreng-gorengan. Gak boleh yang ada sayuran. Pokoknya makannya harus yang benar. Jessica nyuruh aku makan yang benar. Yeah. Makan goreng-gorengan, kata nggak boleh. Yeah. Dia makan bangke. Ya kan kalau sapi dipotong mati dulu. Masa hidup-hidup kita makan, kan bangke dulu. Apa sih ngomong apa? Hei, Olga Siaputra. Sini aku mau bicara sama kamu. Aku mau kita putus. Diam dulu, aku lagi ngerayu. Ayo bangun dong. Aku mau kita putus. Kita putus. Putuskan tanggal pernikahan kita. Tapi kalau gak emang bilang sama aku. Jadi katanya, Jess kalau jadi nih ya. Apa sih? GR. Kan Kolga yang ngomong. Kolga, lihat deh sepatu bayi ini. Sepatu monyet tuh. Aduh, gue bahan gue sama lo. Kok kesel aja bahannya sama lo, tapi gue kangen terus sama lo. Mudah-mudahan apa yang dia katakan itu jujur dari hatinya dia. Ya. Gue juga kangen sama lo. Kolga, lu kayak mau gue cerita habis. Kolga, jangan bantal dipegang-pegang dong. Daripada pegang-pegang bantal, mending pegang-pegang aku. Kolga, tahu nggak persamaannya Kolga sama bantal apa? Apa? Ih, sama-sama gede katanya. Persamaannya bantal sama Kolga, sama-sama kalau dilihat itu bawahnya pengen meluk. Kembali lagi di Jessica Corner, saatnya merayu. Sudut-sudut di mana kalian bisa ngerayu dan Jessica bisa ngerayu juga. Betul. Nanti buat penelpon yang nelpon ke sini akan dapat uang Rp500.000. Iya. Dan tambahan 2 juta dari Kolga. Karena Kolga nanti bulan Februari mau ulang tahun, jadi dia mau bagi-bagi hasil. Masih lama. Gue kayak gini kayak Karenina ya. Model catwalk. Kalau kayak gini kayak Karenina. Iya. Dibuka karedok. Oke. Nah, Facebook lovers yang mau telepon nanti bisa teleponnya. Nomornya ada di bawah ini. Mana nggak ada nomornya. Bisa bawa orang. Oh, Erik. Tadi kata Erik di bawah ini. Tadi ada Kolga. Oh, di TV ada, di sini nggak ada. Maaf, saya lihat Kolga kayaknya haus ya. Mau minum kopi apa teh? Kelamaan, nunggu air hujan aja. Minum kopi apa teh? Minum kopi. Kopi? Kopi ada artinya. Apa? Kopi nangkau dengan bismillah. Yaudah, aku minta minum teh. Teh? Teh juga ada artinya. Terimalah aku jadi pacar kau. Tapi aku. Kau orang Batak dong. Tapi aku gak mau ngasih minum Kolga kopi sama teh. Aku mau minum, mau kasih minum Kolga moka. Karena moka juga ada artinya. Apa itu? Moka kau jadi pacarku. Aku juga mau kasih kamu moka.
lokal lo jauh. Olga, jangan jauh-jauh dong. Kita kan sepasang. Truk aja gandengan, masa kita enggak? Aku ngerayu ya. Iya, ngerayu. Jessica. Iya, Olga. Ini shower. Shower. I will shower. Jessica. Olga, pasti bapaknya Olga, Pak RW. Baru gue ngerayu dari dia duluan lagi. Abis ngerol lama ngerayunya. Ya udah oke. Apa mau duluan? Nggak, nanti depanan. Parkir kali ya. Olga, pasti. Ya ampun, gue di TV cakep banget. Tapi iya, ya? Penonton aku nggak bohong. Olga emang sekarang makin lama makin ganteng. Enggak, gue gak mau dirayu sama dia. Kenapa sih? Suka diperetin. Kalau gue jalan-jalan ke mall yuk gitu. Ini bokar sedikit ya. Bohong ya, ini gak benar. Ini benar. Kan ini banyak yang nonton loh. Aku tuh kalau ngomong pasti ya, tapi ini kan ditonton satu Indonesia. Ini Jepang sama Amerika juga nonton ini. Karena kita siarannya langsung kan antenanya pakai satelit. Olga, pasti bapaknya Olga dulu pencipta layang-layang ya? Oh, ya tahu. Kok tahu? Soalnya anaknya pintar banget narik ulur hati aku. Kok gue gak bisa ya ngerayu? Bisa, bisa. Aku bisa, aku ada-ada. Ya. Beribu bintang. Gue cari yang lain, gue sebagai pembuktian supaya orang tahu kalau gue tuh pinter ngerayu. Yeah. Eh serius, ini serius, pertama kali kalau gue mau ngerayu. Iya. Hujan itu? Hujan itu? Gelap ya, Jess? Mendung gelap. Ya, Jess? Mendung gelap. Ya itu dia. Kenapa ya? Kok hati aku? Hujan itu kan tetes airnya banyak. Hmm. Pernah nggak kalau nggak hitungin berapa tetes air hujan yang turun? Enggak. Banyak banget kan? Sebanyak itulah cintaku ke kamu. Olga. Erik, lama banget nggak ada nelpon nih. Erik lama banget dari nelpon. Iya, ngomong terus ya. Oh iya. Jadi kayak MC Mall. MC Mall kan gitu, ayo. Eh gini aja, karena belum ada penonton, mau gak Jessica? Di sini yang penonton ada yang bisa ngerayu? 500 ribu rupiah nanti dari Jessica. Kalau penonton di sini gak ada yang bisa ngerayu. Kenapa? Nyopet bisa. Enggak, kalau mereka berdua tuh berdua kepura-puraan. Kalau gue nih saling sayang sama Jessica. Artiga! Hei, makan tuh bule. Gak usah lagi lu deket-deket gue. Bayar dulu. Oke, saatnya kita kembali. Hancur. Kasihan udah datang. Tara udah datang tapi belum syuting. Ya udah, mendingan sekarang kita kembali ke Jessica Corner. Kita akan menunggu siapa kira-kira malam hari ini yang beruntung mendapatkan uang 500 ribu rupiah. Oke, ayo telepon ke sini. Ya. Oke, nyambung. Oke, biar cowok ganteng yang ngangkat teleponnya. Maaf ya, Jani. Pakai bahasa Inggris ya, saya pakai bahasa Inggris ya. Iya. Telepon angkat. Telepon angkat. Kan telepon bohongan, Rik. Oh, asli. Rik, lu jangan meledak-meledak lu, Rik. Jangan bercanda, Rik. Kalau hanger kan itu buat jantung maju. Iya. Yeah. Nah, kalau kamu buat jantungin masa depan aku.
balas Yogo. Ketika... Ya. Bapak kamu pasti jualan gantungan ya? Emang kenapa sih? Soalnya anaknya kok suka banget ngegantungin hati aku. Yogo, selamat kamu mendapatkan 500.000 rupiah. Makasih ya Yogo. Salam buat orang Cilacap dari Olga sama Jessica. Eh, Cici. Apa-apa, kamu gak apa-apa kan? Yeah. Okay. Makasih cewek bego. Gak, aku bercanda, kamu tuh pinter. Kamu tuh anak kuliahan. Gua sama Jessica suruh cium. Gak, aku bercanda, kamu tuh pinter. Kamu tuh anak kuliahan. Gua sama Jessica suruh cium keningnya. Lu mau berangkat sekolah?